Merogokin apa sih? Ini ada orangnya gini ah? Ini ada orangnya kan? Goyang-goyang kan? Ini mobil nyala loh. Iya nyala, berarti ada orangnya ini. Coba ketrok-ketrok. Wah oh, ini bahaya nih, bahaya nih. Bahaya ini. Depan masjid banget deh. Kenapa ya? Mobilnya ini nyala guys. Ini kenapa mobil goyang-goyang itu ya? Ah ini mau ditanyain dulu ah. Weh. Udah, jangan mau masuk. Ini kayak yang tahu ini ceweknya. Bukan urusan kalian. Kamu. Anjing. Itu kayak yang kena ya. Mending kejar lagi, kejar lah. Mau apa kejar? Anjing. Sakit guys, goblok. Ah. Ay, anjing. Itu kayak yang kena, anjir. Berhenti, berhenti, berhenti. Ayah, ini orang. Woi, berhenti, berhenti, berhenti. Jadi kan yang mau, jadi ya udah. Kalian nggak usah ikut campur, iya. Karena kayak gitu juga gak mau ya. Jadi nggak usah ribet lah. Udah kesana dulu, kesana dulu, kesana dulu. Awas dulu. Tai, anjing. Anjir, tai. Sama Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya ya, Mr. Codet 024. Jadi di video kali ini saya mau kemana ini? Nggak, saya ini ditawarin main ya. Lagi di rumah anjir, disuruh main ke sini katanya ngajakin NR. Tapi bohong. NR malam gitu ya. Wah, pada kemana nih? Saya nggak tahu jalan ini guys, nggak tahu jalan apa namanya, nggak tahu jalan Bandung gitu, makanya saya di belakang aja gitu, takutnya nyasar gitu ya, di belakang aja lah. Kita bareng siapa ini ya, 4 motor juga berani lah kita ya. Iya 4 motor juga wanian gitu. Meledak. Kita di sini bareng Teh Mei, Kang Isan sama Kang Salsan MP ya guys ya. Ah. Wow. Apa sih mergoki apa sih? Mergokin apa sih? Mau ya gan kitunya.
Ada orangnya itu? Itu ada orangnya? Ini masjid, ah? Kok goyang, guys? Apa? Ini curiga ini. Ini ada orangnya. Itu maksudnya ini ada orangnya gitu. Pada mau ini. Ini mau, ini kok goyang-goyang gini ya? Sepi lagi ini di depan masjid, guys. Ini ada orangnya gini, ah? Ini ada orangnya kan? Goyang-goyang kan? Ini mobil nyala lah. Iya nyala, berarti ada orangnya ini. Coba ketrok-ketrok. Wah, ini bahaya nih, bahaya. Depan masjid banget nih. Mobilnya ini nyala, guys. Ini kenapa mobil goyang-goyang itu ya? Kalau parkirnya parkir aja gitu. Ini kan nyala mobilnya, kenapa? Kok nyala, Pak? Nyala terus sih mobilnya. Nunggu orang. Tapi nggak ada apa-apa kan? Aman? Ya, tadi goyang-goyangnya aman. Takutnya kan kita terjadi hal yang diinginkan kalian gitu. Yang tidak diinginkan kali. Ya enggak kenapa-napa. Enggak apa-apa. Cuma kita penasaran aja kenapa. Soalnya kan ini mobil di tempat yang sepi. Wajar kan lah. Emang ini sendiri ya? Di dalam sendiri? Iya. Tapi kenapa harus digoyang-goyang gitu? Ah, buka! Apa lu? Itu ada cewean di dalam, itu ada cewean. Ada enggak ada siapa itu, wey? Ya ada cewek, ya ada cewek. Ah, buka. Ini ceweknya di sini. Tuh, ini cewek ini. Ah, ini ceweknya ada. Hah? Ini ada. Anjing kok kayak yang tahu. Hah? Anjing kok kayak yang tahu. Kabur kita tadi. Aku kan tadi mau pulang, mau berangkat aja, terus tiba-tiba ini mereka. Kok ini dia ya? Paksa aku. Dia lagi anjing. Enggak tahu mau bawa ke mana, aku disuruh minum. Enggak ada apa-apa. Dipaksa sama si A ini juga. Iya, makanya aku bingung. Ah, tolong ini. Enggak ada apa-apa. Tapi kan ini dia jujur ini. Ini dia dipaksa kan? Enggak. Enggak ada apa-apa ini aman. Enggak ada. Ah, ini mau ditanyain dulu. Weh, udah jangan mau masuk. Ini kayak yang tahu ini ceweknya. Bukan urusan kalian. Kamu. Anjir. Kak, nyeri, ay. Anji. 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 Tuh kayak yang kena, eh. Mending kejar dulu, kejar lah. Mau apa, kejar. Sakit, guys, goblok.
anjing. Itu kayak yang kenal anjir. Ah, ini orang. Mana anjing mobilnya? Mana? Tai anjing ini kayak yang tahu eh. Tempat dulu, tempat. Anjing. Astagfirullahaladzim. Tai ini. Tempat dulu, tempat, tempat. Tempet dulu, tempet, tempet. Mengko lagi. Tempet, tempet, tempet. Tempet, tempet. Hei. Berhenti, berhenti, berhenti. Tai anjing ini orang. Woi. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti, anjing. Palangin aja teh. Takut lari lagi. Abuka. Woi. Keluar dulu itu ada cewek kan? Itu ceweknya terpaksa banget. Keluar dulu. Ini ada kamera, ada bukti loh. Masih mau berbuat kasar. Kalian ya yang buat kasar ke kita. Tung emosi. Hei, kemana kak? Anjing. Hei, keluar. Woi, hey. Supir ini buka supir. Keluar dulu ini. Kok kamu ini? Iya, aku mau dibawa kabur sama mereka. Tadi aku pas mau berangkat kerja terus mereka. Kesini. Kenapa kamu gak nyangka banget ku? Sama cowok dia? Mereka, aku kenal itu teman aku ada satu. Teman dia berencana untuk punya jahat sama aku takut banget. Emang gimana kok bisa sampai masuk ke dalam mobil kamu? Emang dia kenal dia? Ini kan kita emang mau berangkat kerja, aku sama temennya. Terus tiba-tiba di dalam mobil ada temennya lagi. Aku juga gak tahu teman-temannya tiba-tiba macam-macam sama aku. Ya makanya aku takut gitu. Makanya bantuin aku. Temennya yang mana? Pakai baju hitam. Yang pakai mobil. Nah, aku yang itu di dalam pakai mobil itu. Iya. Itu teman aku yang nyopir tuh. Terus aku enggak tahu kalau dalam mobil ada laki-laki kan. San, tahan dulu, bisa kabur, San. Aku kan tadi ngobrol sama teman aku, terus tiba-tiba si temannya aku tuh bawa cowok lagi dua. Aku enggak tahu. Dia bilangnya sendirian di mobil. Terus tiba-tiba ada cowok dua itu di mobil. Aku tiba-tiba mau di apa-apa itu sama mereka, makanya aku kaget, aku langsung kebetulan banget jadi, ketemu. Iya, makanya aku takut, sumpah itu teman akunya, bener-bener gak tahu aku tiba-tiba bawa cowoknya lagi. Ini siapa sih?
kayak geng. Ini mantan? Hah? Mantan. Oh. Ini 72. Iya, makanya. Gak nyangka saya juga, gak nyangka gimana? Terus di mobil. Terus teman kamu yang mana, teman kamu? Di depan lagi nyupir. Ah, iya. Nyupir, Cinari. Yang mana? Ah, yang bawa itu, cewek itu. Iya, kenapa? Gimana itu, masalahnya kok sampai gini? Ya kan dia nyamu yang mau, kenapa jadi kalian yang repot gitu? Ya kan dia niatnya kerja gitu. Kenapa ini jadi banyakan gini, kayak yang mau di gimana-gimana di dalam mobil gitu? Yang enggak, orang dianya yang mau, ya saya sih jemput-jemput aja. Ini orang kayak gak bener nih. Hah? Ada kayak ada. Kenalin, urusin dulu. Keluar dulu, urusin dulu pakainya. Oh, ini dulu. Enggak tanggung jawab banget gitu. Ya enggak, kenapa orang dianya? Orang dianya yang mau, jadi ya udah. Kalian enggak usah ikut campur lah. Iya, karena kayak gitu juga enggak mau ya. Ya udah, enggak usah ribet lah. Udah kesana dulu. Awas dulu. Awas dulu. Anjir, tai. Sama Jim. Anjir. Siapa sih itu anjir? Tapi udah enggak apa-apa, enggak ada lagi ini, enggak ada lagi sini. Enggak mau ada. Kok gila banget anjir orang itu. Astagfirullah anjir. Anjir. Kill. Sobinya. Cuma aku takut sampai di sini juga. Di bekam. Takut banget, enggak tahu tadi kenapa tadi. Aku cuma takut aja, sumpah aku takut banget. Gue gak nyangka banget gitu. Kamu sampai mau kayak gitu. Ada ini gitu. Iya, enggak ada. Ya soalnya tadi pas aku keluarin dia juga kayak di gitu sama si. Aduh guys. Ternyata dia guys. Gak nyangka banget jadi. Terus? Terus atau gimana sama Sari? Udah enggak sih. Udah-udahan. Tetap aja kan kita kenal gitu. Iya, maksudnya mah gitu sih. Terus gimana? Ada yang luka atau apa? Enggak ada, cuman sakit aja tadi tangan ditarik-tarik sama di dalam itu. Iya. Sampai di bekam. Anjir parah banget. Aku takut banget deg-degan terus. Pas gitu tiba-tiba kaget. Aku kira kalian juga teman-temannya, pas gitu kan kalian nolongin aku. Terus ada dia. Ada-ada aja ya. Pasti itu baru kenal. Enggak, itu teman aku, tapi teman lama kamu itu. Iya, udah kenal juga, sering motoran, cuman kayak sering mobilan juga, anak mobil dia tuh. Tapi aku baru lihat itu teman kamu selama ini, kok gak lihat teman kamu yang itu? Dia kan pulang ke kampung, terus aku juga baru ketemu lagi. Tadinya dia bilang mau main ke tempat kerja aku, ya udah ayo bareng. Tiba-tiba mending udah dulu aja nih, katanya lagi pamit. Kita nyari warung, kita minum dulu baru disitu. Nah, kita ini aja lah. Saya sakit anjir. Parah. Disunrungin anjir. Tadi sekali ini barusan di sini di pantau mobil. Astagfirullah. Aman sih. Yang saya takutin dia bawa tajam juga aja sih. Yang saya tadi nggak ngedekat. Gitu. Ada-ada aja ini. Tapi itu pas goyang-goyang nggak diapa-apain kan? Dipaksa minum. Suruh minum. Pikir yang lain-lain sih sebenarnya. Dipaksa suruh minum, terus kayak dia tuh kayak ada yang mau megangin gitu. Aku langsung teriak-teriak, kaget banget. Kayak yang mau dicekuk kali ya. Takut mereka kesini lagi atau gimana nyari temen. Ya besok kita ke tempat yang ramai aja dulu. Itu aja sama Aris ya, Aris. Nanti kita lanjut lagi di sana. Ayo yuk. Ada-ada aja. Aduh. Aduh, parah. Anjir, sakit gini badan guys, parah anjir. Gue sampai dibanting-banting kayak gini. Ini lagi anjir, mantan gue ini guys. Sampai ikut sama temen yang kayak gitu lagi. Ayo naik. Udah naik. Naik dulu. Ya Allah. Ada-ada aja. Kamu ada ini, kamu lagi ngapain juga? Aku lagi NR ini sama temen-temen. Pas mau arah ke sini kok mobilnya mencurigakan gitu. Iya, aku sakit tahu di
ditarik-tarik. Terus si temen aku malah diem aja yang nyupirnya. Terus kenapa kamu mau atau dibawa sama teman kayak gitu? Awalnya juga emang aku kenal tuh dia baik-baik aja, cuman gak tahu tiba-tiba dia kayak iya banget dia mau main ke tempat kerja aku. Terus dia tiba-tiba kayak merencanain sesuatu yang buruk. Dia temannya tuh tadi kayak mau ngasihin aku minum tuh maksa banget. Aku langsung takut. Mungkin itu dia pengen kamu mabuk. Terus di dalam mobil bisa di seenaknya gitu, megang seluruh badan kamu atau gimana gitu kan. Makanya lain kali kalau malam-malam gini jangan sama temen yang kayak gitu. Tapi main boleh kan, gitu. Aku gak apa-apa kan. Aku juga kaget, takutnya dia bawa senjata tajam. Iya. Dia bawa gak di dalamnya? Bawa senjata tajam gak dia bawa di dalamnya? Apa? Bawa senjata tajam gak? Tadi tuh kayak bawa minuman sama nggak itu dia kayak marah-marah gitu ngancam yang orang lainnya pegangin gitu kayak mau bentar bawa ini kemana gitu. Ah kemana bawa kemana ya? Ah, kemana? Yuk. Oke guys. NR gak jadi ya dikarenakan ini ada kejadian kayak gini. Parah banget sih ini anjir.